wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina as-siyam fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, baik berupa nikmat zahiriyah maupun nikmat batiniyah, nikmat jasmani maupun nikmat rohani, nikmat yang tanpa maupun nikmat yang tidak tanpa. Khususnya nikmat yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah dan juga nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hidayah dan sehat itulah kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melangkahkan kaki kita tulus ikhlas menuju rumah Allah ini dalam keadaan sehat wal afiah, untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan kewajiban kita yaitu menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, khususnya ibadah di bulan suci Ramadan mulai tanggal 1 sampai tanggal 16 ini, mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu menghantarkan kita menuju rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah yang ditulis oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, di sana diterangkan bahwa salah satu cicit dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyid Ali Zainal Abidin bin Husain, beliau pernah berkata, "Khabba Allahu thalathan bi thalathin." Allah merahasiakan tiga perkara di dalam tiga perkara. Ada rahasia yang hanya Allah yang tahu. Tiga perkara itu dirahasiakan di dalam tiga perkara. Apa itu? Yang pertama, khabba Allahu ridahu fi ta'atih. Allah merahasiakan ridhonya di dalam ketaatan dan ibadah hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita semuanya tidak akan tahu amal ibadah apa yang akan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan apa yang telah kita lakukan di dunia ini yang mampu menghantarkan kita menuju rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kita jangan sekali-kali, jangan sampai pernah meremehkan dan menilai kecil ibadah apapun. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan-kebaikan yang kita pandang kecil. Karena apa? Karena bisa jadi ibadah ataupun kebaikan-kebaikan kecil yang kita pandang remeh itulah yang akan menghantarkan kita menuju rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan di dunia ini, bisa jadi itulah
yang mampu menjadi sebab kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhak mendapatkan surganya Allah besok di akhirat. Sebagai contoh, kita mengeluarkan uang kecil ketika ada celengan, okay. Celengan yang berputar itu, okay. Kita mengeluarkan uang kecil, baik itu 1.000 atau 5.000, kita masukkan ke dalam kotak amal, ataupun kita menyingkirkan batu di jalan, ataupun kita berusaha untuk tersenyum terus, kita berusaha untuk tidak berbohong. Perbuatan-perbuatan atau kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas, jangan sampai kita remehkan, karena bisa jadi itulah yang mampu menghantarkan kita menuju rahmat, ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak besok di akhirat orang-orang yang berbangga-bangga dengan amal ibadahnya. Dia merasa bahwa dia merasa paling berhak untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa memiliki amal ibadah yang banyak, akan tetapi ternyata amal ibadahnya semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima ibadah yang kecil, kebaikan yang kecil. Sebagai contoh, Imam Ghazali, salah satu ulama besar, karya-karyanya luar biasa banyak, salah satu ulama sufi tasawuf, pernah datang di mimpi murid Imam Ghazali. Di dalam mimpi murid beliau, Imam Ghazali berkata bahwa dia mendapatkan rahmat dan surganya Allah tidak karena amal ibadahnya. Imam Ghazali berkata bahwa dia mendapatkan rahmat dan surganya Allah tidak karena karya-karya atau karangan-karangan kitabnya, akan tetapi dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia semasa hidupnya pernah memberikan minum lalat yang ada di depannya. Dia membiarkan lalat yang ada di depannya untuk minum tintanya. Dia tidak mengusir lalat itu. Dia kasihan sampai selesai lalat itu. Setelah kenyang, baru lalat itu pergi. Atas dasar kebaikan kecil itulah Allah memberikan rahmat kepada Imam Ghazali. Dan sebaliknya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai hamba Allah jangan sampai pernah merasa menjadi hamba Allah yang paling berhak menerima ridho Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi amal ibadah yang kita bangga-banggakan, sedekah yang kita elu-elukan, amal ibadah yang kita sombongkan, bisa jadi di hadapan Allah tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amal ibadah yang kita lakukan tidak karena Allah. Bisa jadi amal ibadah yang kita lakukan karena kepentingan duniawi, karena ingin dipuji oleh manusia. Oleh karena itu, solusi agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di setiap amal dan kebaikan kita di dunia adalah kita tata niat kita. Niat kita kita tata di awal amal ibadah kita di dunia. Kita tata niat kita. Bagaimana kita menata niat kita? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh amal ibadah kita, kita niatkan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Jangan sampai setiap ibadah yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita lakukan, jangan sampai untuk orang lain. Jangan sampai kita ingin dipuji, jangan sampai kita sombongkan, jangan sampai kita ingin dilihat kebaikan kita di hadapan orang lain. Karena bisa jadi itu yang akan menjadi sebab amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini ibaratnya kita ini
memilih kendaraan terbaik menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Ibarat kita di Jakarta mau ke Surabaya atau sebaliknya, dari Surabaya mau ke Jakarta. Itu banyak sekali kendaraan yang bisa kita tumpangi untuk menuju Jakarta. Bisa lewat pesawat, bisa kereta, okay? Bisa lewat darat, okay? Atau bisa goes, atau bisa jalan kaki kalau kuat, okay? Nah, itu semuanya media ataupun sarana supaya kita menuju tujuan. Termasuk kita hidup di dunia ini, ibarat kita ini perjalanan menuju akhirat, memilih kendaraan yang terbaik menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada kendaraan salat berjamaah, ya. Ada kendaraan sedekah, ada kendaraan qiyamul lail, ada kendaraan qiraatul Quran, ada kendaraan tahajud, salat hajat, salat duha. Banyak sekali. Ada kendaraan birrul walidain, baik kepada orang tua. Ada kendaraan-kendaraan kebaikan yang lain yang mampu menghantarkan kita menuju rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kendaraan yang mana kendaraan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat. Apa itu? Sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersholawat tanpa adanya syarat, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay? Oleh karena itu, mari kita sempatkan memperbanyak sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, agar kita mendapatkan kendaraan di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kendaraan selawat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, khabba Allahu sukhtahu fi ma'asyiatih. Yang kedua, Allah merahasiakan kemurkaannya di dalam kemaksiatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita semuanya tidak tahu kemaksiatan apa, keburukan apa yang kita lakukan di dunia ini yang dapat menyebabkan Allah murka kepada kita. Maka jangan sekali-kali, jangan sampai, dan jangan pernah kita menyepelekan keburukan atau kemaksiatan sekecil apapun itu. Jangan sampai kita menganggap kecil kemaksiatan yang kita lakukan di dunia ini. Kemaksiatan kecil itu seperti berbohong, seperti adu-adu, okay? Seperti ngerasani, atau seperti menipu orang lain. Itu kemaksiatan-kemaksiatan kecil yang mana banyak kita remehkan dan banyak kita lakukan tanpa kita sadari. Lah, bisa jadi kemaksiatan-kemaksiatan kecil yang kita remehkan, yang kita lakukan, itulah yang menjadi sebab Allah murka kepada kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak murka kepada kita. Cara agar kita tidak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, kita harus sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dengan kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di samping dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi sebab kita semakin semangat, semakin rajin di dalam beribadah. Karena apa? Karena ciri-ciri orang rajin beribadah itu, ya, itu dia
tidak memiliki banyak dosa. Okay. Ciri-ciri orang rajin beribadah, okay. Nek panjenengan kepingin semerap tiang sing gak duwe dosa, nggih. Niku jenengan tingali tiang sing sregep ibadah, nggih. Nek jenengan utawi keluarga jenengan niku sregep ibadah, nggih. Dijak ibadah niku semangat, nggih. Wonten azan langsung nyaut, nggih. Dijak kebaikan-kebaikan langsung nyaut, langsung kepingin budal. Lah niku ciri-ciri orang yang tidak seberapa banyak dosanya. Tapi kalau dosanya banyak dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan harap dia rajin beribadah. Itu ciri-cirinya seperti itu. Nggih. Jenengan saged introspeksi diri sendiri. Nggih. Makanya di bulan suci Ramadan ini marilah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Agar apa? Agar kita beribadah di bulan suci Ramadan ini maksimal. Karena apa? Karena dengan kita diampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan, kita bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan dengan maksimal, rajin, semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu, nggih. Okay? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian yang terakhir, khabba Allahu awliya'ahu fi ibadi. Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semuanya tidak mengetahui siapa di antara kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali, jangan pernah kita meremehkan orang lain, siapapun itu. Jangan pernah kita menghina orang lain, siapapun itu. Okay? Jangan sampai kita memandang rendah orang lain, siapapun itu. Karena bisa jadi orang yang kita anggap hina, orang yang kita anggap remeh, orang yang kita pandang rendah, orang yang dipandang rendah oleh manusia, bisa jadi itulah mereka-mereka itulah yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Kalau kita memandang rendah orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah murka kepada kita dan kita tidak akan mendapatkan keberkahan hidup. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Maka solusi agar kita terjaga dari sikap meremehkan orang lain adalah kita harus senantiasa husnudzon, harus senantiasa berbaik sangka kepada orang lain, semua orang. Okay. Ada kisah salah satu ulama besar ketika akan pulang dites oleh kiainya. Kiainya ngetes ulama itu, wahai santriku, kalau engkau ingin saya akui menjadi santri dan engkau lulus dari pesantren ini, saya tes selama satu hari. Keluarlah dari pesantren, temuilah orang-orang di sekitar, dimanapun kalian, dimanapun kamu berada, temuilah orang-orang, siapapun itu, dan carilah orang yang lebih hina daripada kamu, orang yang lebih hina daripada kamu, perintah kiai itu. Kemudian si kiai, si ulama itu yang diperintah oleh kiai tersebut, itu keluar dari pondok, keluar mencari orang yang lebih hina daripada dia. Dia cari orang di pasar. Pertama kali dia mengira dia
menemukan orang yang lebih hina daripada dia. Ternyata dia pikir, oh orang di pasar ini mungkin dia lebih baik daripada saya. Karena di pasar dia mungkin bersolawat, dia mungkin beristighfar, dia mungkin memiliki sedekah-sedekah yang sirri, dia mungkin sering membantu. Maka dia mencari orang yang lebih hina daripada dia. Dicari orang-orang, dan itulah perasaannya itu timbul terus. Dia husnuzan terus terhadap orang yang dia temui. Sampai-sampai hewan yang dia temui itu dia berhusnuzan kepada hewan itu. Dia berhusnuzan, bagaimana husnuzannya? Barangkali hewan ini, barangkali kambing ini, barangkali kucing ini lebih baik daripada saya, karena saya memiliki dosa. Hewan ini tidak memiliki dosa. Sampai-sampai perasaannya seperti itu. Akhirnya dia tidak merasa tidak lulus, merasa tidak mampu untuk menyelesaikan tugas dari kiai tersebut. Akhirnya sang ulama itu kembali ke pondok, sowan kepada kiainya. Pak Kiai, mohon maaf, saya tidak menemukan orang yang lebih hina daripada saya. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menyelesaikan tugas kiai. Apa kata kiai itu? Wahai muridku, engkau tidak menemukan orang yang lebih hina daripada dirimu. Itulah yang saya inginkan, dan engkau lulus ujianku. Karena kalau engkau tidak merasa lebih baik daripada orang lain, tidak pernah menganggap hina orang lain, itulah akhlak yang sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita di dunia ini harus memiliki akhlakul karimah. Karena apa? Karena Allah menjadikan akhlak sebagai salah satu sebab beratnya timbangan amal ibadah manusia di akhirat. Oke? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqribu minni majlisan yauman qiyamati ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah, dan orang yang paling dekat denganku kedudukannya besok pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ini akhlakul karimah harus kita tanamkan dalam diri kita, supaya kita tidak memandang rendah orang lain. Kita harus berhusnudzon kepada orang lain, siapapun itu. Karena itulah yang akan menyebabkan kita berkah di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini, apalagi kita alhamdulillah telah memasuki hari yang ke-16, okay? Hari yang ke-16, kita sudah menginjak 15 kedua. 15 pertama sudah kita selesaikan, 15 yang kedua akan kita lalui. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita benar-benar melaksanakan kewajiban kita kepada Allah? Sudahkah kita memperbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini? Okay? Marilah kita luangkan waktu, marilah kita manfaatkan umur kita di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sedekah kita, sholat kita, tarawih kita, tadarus kita, terutama puasa kita di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tamjidana wa istighfaruna wa ta'budana wa takhashu'ana wa turru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilal alamin wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma fariqal furqan wa munziral qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi shahri ramadan, barikillahumma lana fi shahri ramadan, barikillahumma lana fi shahri رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Wal'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.